Bertukar dengan Kau Stewart kepada Albrecht. Albrecht. Bagaimana Cik dalam kotak penalti. Tapi kita agak bagus layak. Stewart jump. Itulah dia goal. Right. Itulah dia first time pasukan. Cik Ian Hamas. Oh, Hamas. Terbetulnya adalah sebutan Hamas. Di bahagian tengah Allen yang membuka peluang ke badan. Ini kaki dribble. Bagaimana kali ini? Oh, sekali lagi. Gol dibatalkan. Sekarang dia terpaksa ditekan ke penatan itu. Oh, mereka yang cantik dari pelangku. Masih lagi. Aduh. Datang sekali lagi. Assalamualaikum semua. Kita bersama Pak Mat Channel Football Manager dan Sunder Sunderland. Tanda Sunder kita berasingan baik di di League Cup, yang mana kita mengalahkan Tottenham pada episod lepas, dan kita sekarang ini akan bertemu dengan Everton Maai di pusingan keempat, dan juga kita bagus di Papa John, dan sudah tentu di di liga kita tidaklah bagus selepas dua perlawanan hanya mampu seri satu kali dan kalah satu kali. Tidak bagus sekali. Saya fikir penampilan Pak Mat di ketika menewaskan Tottenham sememangnya agaknya dipuji. Agak dramatik bagaimana pasukan selemah Sunderland mampu menewaskan. Dalam edisi Sunderland, kejutan yang terbesar. Dan jika anda masih baru di channel Pak Mat, sila subscribe Pak Mat Channel, nyatakan sokongan anda kepada Pak Mat. Terima kasih semua. Dan pada episod kali ini kita akan melawan tiga perlawanan, macam Peterborough di League One, FA Cup, League Cup pusingan 4 menentang Everton seperti tadi saya sebut, dan lawan Charlton. Wow. Teruskan saja, jangan buang masa. Mereka menggunakan taktik sama dengan Bolton ataupun Arsenal, bukan 3 wingback dan 3 top striker. Teruskan saja perlawanan. Someone Chan dilayakkan kad merah pada perlawanan sebelum ini. Saya fikir kita slightly rotation. Kita lihat power Blanco. Kenapa Blanco tidak beraksi? Oh, Blanco di sini. Jones, Watkins, MLG Wright, Stewart, Maguire. Saya memiliki masalah di bahagian ni. Maguire ni selalu tidak perform. Tidak mengapa, kita bagi peluang lagi untuk beraksi. Rembrandt memerlukan vision yang tinggi sebenarnya. Menentang. Yalah, menentang pasukan bawahan tidak masalah. Tapi kita tidaklah sebagus mana. Di League One hanya mampu seri dan hanya satu kemenangan. Kembali lagi. Sekarang ini peluang ketiga Leica. Watkins. Pasukan Mokie. Pasukan Sadler. Jones. Sekali yang pula jahai. Tidak. Apa yang menarik dia buat Watkins.
Bini Pak terus dipinjamkan kerana itu main dipinjamkan bagaimana kali watch pada klub Taylor di situ gambaran style semakin cantik ranking oh itu semua itu atas bola ini sekali lah daripada Mustafa Dembele. Tidak bagaimana Adam McGinney tidak bagus Dembele tak tidak jahat untuk hidup baru bagaimana ini terlampau lampau tidak kerja di tempat ada ketinggalan di tag ke 16 liga seram okey melakukan suatu game power mana oh game power melakukan kesilapan di situ pasin game play okey ini dihukum ya oh hampir saja Dan Paul kesilapan itu dan tamat separuh masa yang pertama agak seimbang sebenarnya tetapi sebuah empat mat tidaklah bagus sekarang ini dan harus maki sedikit pemain-pemain Pak Mak supaya get ready sentiasa get ready untuk kesilakan meningkat ke kemarin Mompoye aduh kita bintang ke 19 Liga wow menyaksikan kita tidak betul-betul menarik minta 64 kita harus menekan kudus taking di manakah kekuatan menyerang kawal itu dimasukkan berputar dari atas Stewart kepada Albrecht bagaimana Cik dalam kontak penalti lihat Sanderson kebangkitan dimasukkan. Oh, bagaimana? Hero! Pemain pertahanan papan ini. Dan punya mencari penalti mampukah
And Mr. George, it's a score. Itulah dia. Oh, oh, oh. Lihat saja kalau kita masih lagi dari Guri dan dari Pak. Kan operan dimasukkan mungkin kita sekali lagi. Oh, tidak bagus sekarang ini. Segi apa lawan ini kita tidaklah bagus. Wow, di tangga ke? Oh, 17. Dan seterusnya, ini adalah pusing yang keempat. Sunderland mendatang Everton sudah tentu. Agaknya apa yang berlaku mereka memiliki Richardson, power Richardson dan James. Memang power lah James. Penat pun power. Memang jika bangun penan memang terbaik lah, tapi hakikatnya kita tidaklah baik sangat sekarang ini. Saya ingin mencari wing back kita. Siapakah boleh beraksi di posisi attack midfielder line? So, kita ada O'Brien, Jack Damon. Oh, boleh beraksi ya, call mereka tadi. Okay, Dan Power, Jack Damon. Okay, teruskan saja Dan Power. Dan siapa pula yang boleh beraksi di kawasan midfielder central? Offering launch. Launch ni bagus lah. Kurang. Tetapi siapa yang boleh main? Tong Chen masih contoh tidak perform dari Offering. Dengan Offering di sini. Oh, tidak. Tidak max power. Dan inilah dia pasukan Pak Mak menentang pasukan. Oh, saya boleh dikatakan pasukan lebih teratas. Tapi ingat, Pak Mak pernah menumbangkan kotak-kotak pusingan ketiga. Dan ini adalah pusingan keempat dekat. Saya harus buka sesuatu. Tengok semua orang Sunderland. Saya bagusnya Sunderland ini memiliki peminat yang bagus, peminat yang setia, yang bagus. Inilah James Sandler ketika membuka kenderaan. Apa gelap sekali lagi. Okay, ini dia James. Biasa tidak bagus dalam jika berada atau berhikmat dan tidak ada bagus layak tiba jump. Itulah dia gol yang betul-betul menghentikan ini kemudian ada kemudian memetik kebahan lagi jadi menyerah Gomez. Dan power satu masa lagi jalan offside. Ini ada di separuh masa yang tak terburu pasukan ini adalah betul tapi tidaklah bagus dan dia harus yakin. Check Diamond. Ingin dia beli tapi saya tidak menjual Pak Mak. Kalau tidak mampu lebih banyak Check Diamond.
Allen. Oh, Allen adalah pemain yang Napoli. Kamu suka pemain Allen daripada Napoli. Gomez, potong itu Gomez. Ini kecederaan teruk. Itu melawan siapa? Entah. Soal Tottenham. Bagaimana ini? Nasib baik sekali lagi. Terima kasih. Jadi, wow, agak jauh. Dan power pelaku. Juga pelawanan kepada Jones. Dia orang dia membuka ruang kepada Sanderson. Kemampuan cross. Bigfoot telah menjaga jurur Everton. Dan right. Ini telah ada West Ham. Pasukan Kim Kian Hamas. Hamas terbetulnya adalah sebutan Hamas. Di bawah tengah Allen yang membuka peluang ke badan. Ini kaki dribble lah. Bagaimana kali ini? Oh, sekali lagi gol dibatalkan. Oh, Pak Richardson kali inilah. Ini kali lah. Tidak mampu. Tidak mampu. Terlihat bagaimana Richardson mampu mengatasi perangkat offside. Dia berasal mulai tenang. Chips. Dan teruskan. Kontrak. Goki menjadikan gol. Goki yang dimasukkan di sini. Sekarang dia lakukan lepak. Sekarang dia memberikan terpaksa di tekan kereta ke penataan itu. Oh, mereka yang cantik dari pelantun. Masih lagi. Aduh. Dominic Calvert-Lewin. Bukan itu. Cantik itu pelantun. Apa yang dilakukan oleh pelantun bukan tapi Allen. Pening, goalkeeper dia. Pening, goalkeeper dia. Wih. Dan di belakang bangku tingkat kemenangan di sini. Tiga MAG dilakukan, tiga pekan dilakukan. Tiada apa yang boleh dilakukan. Kita dah tiga jalan ke kita berhasil dengan bagus sebenarnya. Kerana tidak pernah sebab lagi itu saja. Nah, mungkin ini ke dalam terakhir lawanan. Dan Fairwell bawah coach Blanco pada penting pasukan Sunderland. Rupa seperti itu sememangnya cantik. 5 minit waktu perlawanan. Momen yang terbaik tidak dapat dicaringkan dan ia kita. Ha bagaimana kita kecundang di sini. Agak bagus bagaimana kali ini. Oh, kita bernasib baik kalah sedikit dan itulah dia. Dan inilah dia masanya untuk mencari tiga mata pertama menentang Charlton. Yes, Charlton pasukan menarik sebenarnya. Jadi pasukan yang saya fikir memiliki sesuatu. Kita akan memilih pemain terbaik dan ia dia pemain terbaik Pak Mak. O'Brien, Midright, Jones, Nochen dan ia dia. Kita harus menurunkan yang terbaik dalam perlawanan ini untuk mendapatkan kemenangan pertama sebenarnya. Pak Mak tidak menang. Kita bagus.
tetapi tidak menang. Maknanya anda tidak apa. Tapi gaya permainan Bales ni Pak Mulu suka kerana dia lebih stabil. Walaupun kadang-kala dia menyakitkan hati, tapi yes. Inilah dia, di tempat lawan Charlton berjersi merah, Sunderland berjersi biru gelap. Jones membuka perlawanan kepada Magidi, Aidan Magidi. Terpusat. Keselapan daripada Aidan Magidi. Pendasi baik. Bagaimana penyerang pemain tak nampak keselapan. Tengok. Tengoklah. Onir. Tapi anda perlu bangkit dengan cepat. Kita beri tanda 19 liga. Nampaknya agak seimbang melawan Charlton. Dan ini dia Flamengo. Patu Foster Akifri. Oh, Aneka Foster membuka peluang. Dapat intercept. Dia begini mengalami kecederaan di situ. Aidan Magidi. Oh! Itu jarang berlaku. Aish! Macam mana tu macam tu? Betul-betul tight angle tu. Kembali sekali lagi kita ketinggalan 7-0 pada PAB Sparrow. Masa yang pertama tidaklah bagus, tidaklah bagus, tidaklah bagus, sememangnya tidak bagus. Kita harus menyerang. Berani kerana benar, berani kerana mencipta nama yang cantik. Aduh! Peluang demi peluang dikagakan. Bagaimana kali ini pertahanan mampu berhasil dengan high defensive line. Agak-agakkan Pak Bermas. Oh! Berjuang. Bola di situ. Kali ini Jones menuskan larian. Terpantas. Gagal. Permain belum pantas di situ. Itu dia satu cubaan yang baik di sini. Masih terlampau awal di Salvasendo. Masih ada ruang. Masih ada ruang. Bagaimana ini terjadi? Salvasendo. Watson. Kipli. Kata di situ. Masa dah kotak penalti. Betul dia cheat. Kata masalah kotak penalti dan tubuh sebab macam mana. Tiga kosong berarti. Berarti kamu lah okey. Tak tahu siapa nak membuka. Albrecht! Masih lagi gagal. Perkara kedua dilakukan oleh Pak Man. Ketiga. Dan ingat dia. Bagaimana Pak Man hampir. Kekalahan yang mengejutkan bagi Pak Man. 3-0. Kita bermain dengan baik sebenarnya. Mangkoye. 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 Kembali. Kecederaan. Mangkoye. Mangkoye.
Goyer sekali lagi, no chance. Mang Goyer membuka perlawanan. Bok Kim situ. True pass, Bok Kim. True pass. Uish. Kawalan Mang Goyer. Take. Oh, tidak berlaku. Sebelumnya waktu perlawanan kita bermain yang teruk sekali di sini. Apalah yang dapat Pamak lakukan. 3-0 now berbelasah. Mang Goyer power. Charlton berhasil dengan baik sekali. Belasah Hano. Mentality wise kita tidak dapat betul-betul berbakat di sini. Sekali lagi. Ya Allah. Bayangkan kamu diserang seperti itu. All brain bodoh sekali dikuasan. Dan cukup-cukup mengecewakan. 4-0. Dan inilah dia pada episod ini. Kita tamat di sini dahulu. Kecewa. Bapa fikir kita bagus tapi tidak bagus. Dan kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Adakah mampu Pamak bangkit di tangga ke-22 Liga pada ketika ini dengan 2 mata selepas 4 perlawanan. Hai, see you di episod yang akan datang.